Okey, assalamualaikum. Selamat pagi guys. Welcome to my channel. Okey, kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Yang belum subscribe, boleh subscribe, like dan share aku punya video. So, hari ni ada satu video special yang aku nak buat, di mana kita ada satu tour ke Lita Sepang sebenar perlombaan akhir musim 2021 ni untuk Capri. Okey, apa yang akan aku sajikan? Okey, apa tengok nanti guys. Let's go. Okay guys, so alhamdulillah aku, Agarel dan juga Alif dah selamat sampai dekat perkarangan Lita Sepang, Sepang Circuit, home of Malaysia Motorsport. Okay Agarel, apa plan kita? Okay, so sekarang ni kita akan masuk, kita tengok Capri. Okay, Capri ni percuma yang masuk. So hari ni lah first race. Okay, besok second race kita akan masuk. Saya kita akan masuk ke pit lah, pas semua kita masuk ke pit. Steady lah Alip, hey, apa perasaan anak? First time ah? Oh lama. Berdebat-debat. Tapi aku tengok hang potong rambut ni macam Badri Razi, AKA Pia, bekas pemain tengah Kelantan dan juga Malaysia. Ya, ada irah-irah sikit eh. Okey, jom kita pi kat sebelah dalam dia. Kita akan tengok apa yang aku akan tunjukkan. Let's go guys. So ini dia. Ha, persekitaran Lita Sepang, di mana kita dah sampai dekat sini. Okey, kita akan masuk ah kejap lagi. Kita akan pergi ke pit stop di mana rider-rider, racer-racer semua menunggu. Okey. Ha, NHK pun ada, Petronas pun ada. Dia macam ni ah. Okey. NHK di situ rasa Petronas punya. Okey. Ha, kat sanalah tempat dia. So kita kena tunggu kita punya YouTuber Agarel nak sampai. Awak dia dah buka payung, tak boleh-boleh lagi. Awak dia special sikit. Okay, so kita boleh tengok lah kawasan ni. Nanti kita akan pergi ke setiap pit lah untuk tengok. Okay guys, ini untuk kategori MVX eh. Okay, ni geng Honda, ini Mitsu. Nampak lah geng-geng ni apa, Honda di Mitsu kat sini. Okey, aku nak tarik tarikh Irfan tak mana? Kenapa aku? Okey, tengok ah. So sekarang kita ke tempat Yamaha pula. Ha, ni dia tempat Yamaha. Mana motor-motor rider-rider depa semua yang akan berlumba ditempatkan kat sini. Ini dia guys, Lita Antarabangsa Sepang. So aku dah dekat dalam ni. Wow. Okey, nampak? Okay guys, so aku dengar Agarel dah sampai di dalam Sepang ah. Dah Sepang ah. Okay. Okay, macam yang ada, macam yang di Kro. Okay, nanti Agarel akan lebih detail. Aku hanya santai di belakang. Okay, kita tengok. Menari tak menari. Kita akan jalan apa dekat pedok-pedok. Biasa ni. Okay, kita tengok. Ini bukan satu yang selalu kita dapat. Yes. Okay, kalau ni kita gunakan sebaik mungkin untuk menimba ilmu dan juga pengalaman guys. Okay, kita sambung. Okey, so aku dekat tempat Yamaha CKJ. Okey. Okay, kita tengok depa buat persiapan untuk menghadapi perlombaan. Okey, inilah dia. Sedikit sebanyak dia orang punya persiapan kerja-kerja akhir. Okey. Kita sambung lain tempat. Jom. Okey, ini kita dekat pit Maju Moto. Okey, jentera-jentera depa dipersiapkan untuk perlombaan eh. Okey, banyak ah tugas-tugas teknisyen-teknisyen, juruteknik-juruteknik mereka untuk persiapkan jentera-jentera menghadapi perlombaan. Okey, ni dekat Maju Motor.
Okey, so sekarang aku dekat SCK Racing, di mana tempat aku pernah pergi ke kedai daripada Shah Alam dulu. Okey, kalau apa nampak itu ada Helmi Azman, dia punya rider untuk motor 32. Okey, juga dah buat, tengah buat persiapan untuk perlumbaan nanti. Okey, kita tengok Helmi ada situ. Okey. Okey, dekat Yamaha YY Punk punya boot. Okey, pit stop dia, di mana kita ada dekat sini. Okey, ini motor-motor jentera-jentera yang sedang dipersiapkan untuk menghadapi perlumbaan. Okey, pernah nampak ah. Okey. Yamaha YY Punk. So, kita dekat tempat Silik Motorsport Honda Semangat Impian. Okey, jentera-jentera yang depa akan gunakan. Okey, so aku tinjau UZ Racing pula Honda. Ha, apa nampak ah? Wah, depa pun tengah prepare jentera-jentera. Ini abang Syarul UZ punya team dulu. Okey, apa nampak ah? Okey. Okey, ini Castro Power One Race Team. Racing team yang ni eh. Nampak jentera depa simple ya. Castro Power One Racing Team. Ha, ini yang seterusnya. Team Petronas Sprinta Yamaha 3-1 Racing. Okey, pun jentera-jentera dia apa? Ni Syamir punya jentera ni. Tu Aiman. Okey. Ha, ini Honda DFP Tech ah. Depa pun tutup sikit ni. Apa mungkin ada rahsia dalam rahsia. So, kita terus dengan Wira Muda Vivetech punya bus. Okey. Ha, jentera-jentera dia apa? Ha? Padu ah. Okey. Dan ini dia SCK Racing Idemitsu Yam Racing. Okey. Apa Yam Racing dulu. Okey. Okey, Tobaki Racing. Jumpa Tobaki Racing, kita akan jumpa Pink Racing Team. Di mana rider helmet pink punya bus ah, punya pedok kat sini. Okey, ni jentera-jentera dia yang akan digunakan untuk perlumbaan Capri kali ini. Okey, ada 3, ada 4 kot. Tak silap aku. Itu dia rider-rider dia berada dekat situ. Okey, nampak-nampak ah. Haris pun ada dekat situ. Pak Haris ada dekat situ. So, kita akan doakan semoga Haris naik podium lagi sekali. Okey, ini persiapan untuk kategori Wira. Di mana rider-rider sedang bersiap sedia untuk masuk ke dalam litar perlumbaan. Okey. Mereka akan dikumpul, diperiksa dekat sini dulu sebelum dibenarkan masuk ke dalam litar perlumbaan. Okey, sekarang pelumba berada di checkpoint kedua sebelum memasuki litar, di mana pelumba-pelumba akan dikumpulkan di sini terlebih dahulu sebelum dibenarkan memasuki litar. Ini adalah prosedur biasa selepas perlumbaan, di mana rider-rider dan juga jentera akan ditimbang semula mengikut spek ataupun tidak. Dia orang pihak penganjur akan memeriksa. Takut ada mintipu-tipu kan. Lepas timbang, cek kat sini lah. Rider semua, inilah tempat dia. Okey, tim Pink Racing. Okey, dah sampai. So, rider dia nombor 3 terbaik. Tahniah-tahniah Pink. Yo. Salam, tanah. Okey, tanah Ima. Haris, tempat ketiga. So far, so good. Okey, aku rasa penampilan isi dia. Satu janji di dalam hati, satu mimpi yang akan ku.
satu mimpi atau ilusi dalam jiwa yang sunyi. Ini